Alkisah di sebuah kampung, hiduplah seorang janda yang memiliki dua orang anak gadis, yang satu anak tiri, yang satu anak kandung. Namanya Bawang Merah dan Bawang Putih. Di suatu pagi yang cerah, Bawang Merah sedang sibuk menonton TV dan Bawang Putih sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Bawang Merah jangan bodoh. TV kau di belakang. Oh iya iya. Putar kursi kau. Siapa yang buat ini di sini? Iya, masuk ulang. Sorry ya. Bawang Merah sedang menonton TV. Jangan berisik, kailah orang lagi nyapu pun heboh. Tengok muka kakak ini loh. Dek, ambilkanlah dulu kakak minum lah, Dek. Sibuk kali, orang lagi ini. Sakit loh, Dek. Betulan sakit loh, Dek. Dek, ambilkan minum ini, lah. Ini bukan nyapu ya. Ini bukan nyapu, tapi ini lagi ngevakum. Tapi kan ceritanya Bawang Merah ini yang jahat loh. Oh iya? Iya. Oh salah. Salah, salah. Iya. Oh iya. Hei Merah! Eh kok Merah? Aku Bawang Putih. Iya, ulang. Hei Putih, ambilkan kakak minum. Baik kak, kakak mau minum apa? Kalau di ceritanya kok bukan langsung ambil. Jadi? Nanti gitu. Oh iya, ulang. Capek lah kayak gini, kapan siapnya, betul. Baru mulai. Ulang ya. Iya, iya. Ya. Bawang Putih, ambilin kakak minum. Nanti ya kak, aku lagi nyapu soalnya. Putih! Abu-abu. Hah, jangan bilang enggak, gitu. Ya. Enggak. Ibu! 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 Ada apa anakku? Dia enggak mau ngambilkan Merah Putih. Kok Merah Putih? Merah minum. Putih? Sini sebentar. Hadapin ibu. Pelan-pelan loh, Dek. Minta beraja. Iya, Bu. Kenapa kamu? Hah? Apa? Melanggar perintah dari kakakmu si Merah? Bukan melanggar, ya, Bu, ya. Tidak menuruti. Tidak menuruti perintah kakakmu? Aku kan laginya. Lihat kakak kamu. Dia dehidrasi. Hah? Sini, duduk. Kamu memang harus kasih pelajaran sepertinya. Ayo. Rasakan. Kamu rasakan itu ya. Kenapa kalian tega sama aku? Semenjak ayah kamu meninggal. Baikkan, woy. Baikkan, woy. Udah, pasangkan dulu ini, Dek. Lepas. Kenapa kalian tega? Gak pake apa? Nampak. Semenjak ayah kamu meninggal, dia tidak meninggalkan harta warisan apapun untuk ibu. Menurut ibu ini pagar ini gak ditinggalkan sama ayahku. Maaf, salah. Jadi ini ayahnya ninggalkan harta. Oh iya. Ayahnya oh. Ninggalkan harta, makanya kau mau kawin sama bapaknya. Berarti kami orang kaya. Iya, orang nanti kaya. Ini ceritanya. Kalian ini kan anak satu-satunya, makanya kan udah gak ada. Sekarang kau mamak tirinya. Iya. Ya kau dapat harta lah. Ini anak kau siksa dulu, kau matikan kalau bisa. Entah kayak mana ini kan? Kau matikan lah, baru main pas aku matikan. Masih banyak loh scene-nya. Masih banyak cerita yang panjang. Bawang Merah, kamu tidak apa-apa, nak. Iya, ibu. Ingat, apa yang disuruh oleh kakakmu, kamu harus nurutin. Aku haus, ibu. Yaudah sih. Basi loh itu, Bu. Semenjak ayah kamu meninggal, dia hanya meninggalkan harta warisan sedikit untuk ibu. Dan sebagai gantinya, kamu harus bisa melayani ibu dan kakakmu. Kakak kayak cerita kali, kayak menceritakan ke penonton. Salah lagi. Biasa aja. Kenapa ini ceritanya? Berani melawan ibu. Hah? Berani pegangin Merah. Pegangin. Aku jangan ikut dong, Mak. Maaf, ibu terlalu semangat. Baik kali, Bu. Kamu harus nurut apa kata kakak. Ya?
Kalau enggak, jangan ada sini. Kalau enggak, kamu semprot lagi. Iya. Itu akibatnya karena kamu enggak mau ambilkan minum kakak. Sudah, Bang. Sudah, Bang Mira. Iya, Ibu. Ibu sudah memasak untuk kamu. Makanlah kamu di dapur. Bawang putih. Pekerjaan di rumah itu selalu banyak. Jangan cinta aku, Bu. Mas, aku gak bisa melek. Sini. Jangan dekat-dekat lah. Bau. Oh, berani melawan ibu. Hebat. Ini yang diajarkan oleh ayahmu kepadaku. Hah? Tidak. Oke. Okay. Ayahku mengajarkan aku. Do mi sol, mari menyanyi. Do mi sol, mari menari. Do mi salah, bersalah, salah. Kalian di sini enggak kompak ya. Kalian tuh jangan akrab-akrab kali kayak saudara kembar, enggak. Kalian ini Bu, di sini ini berantem. Apa? Marco, jangan dikeluarkan dulu. Ini prakerti. Oh iya. Belum. Beda. Oh iya. Udah susah. Jadi, kalian enggak boleh akrab-akrab kali. Oh, akrab. Berantem. Berantem. Siksa, suruh dia nyuci, suruh dia ngepel gitu. Oh. Berantem. Jangan akrab-akrab kali. Kak, ini masih scene pertama. Kan ini udah disiksa. Sampai akhir nanti disiksa. Iya, kayak gitu memang ceritanya. Kalau enggak percaya tanya lah kakak itu yang di TV itu. Oke. Okay. Rumah sudah kamu sapu, Bawang Putih? Sebentar, ada pekerjaan untukmu. Lalu, Bawang Putih disuruh ibu untuk... Hah? Kayak mananya ini? Hah? Salah? Dimana? Cuciannya gak ada. Oh, cuciannya. Cuciannya! Cuciannya gak ada! Kayak mananya kalian ini? Salah! Cuciannya... Kenapa ada di cuciannya datang? Tunggu. Dipanggil dulu, oh, iya, dipanggil dulu. Lasa kali memang masuk-masuk aja. Ini dia lewatnya. Itu dia lewat. Lalu, ibu Bawang Putih mengambil pakaian kotor yang baunya sangat busuk dan mendatangi Bawang Putih untuk menyuruh Bawang Putih pergi ke sungai menyuci. Kapan kali selesainya? Ini kain ibu sudah sangat bau. Ibu mau kamu mencucinya dengan lembut, tanpa kasar, dan tidak mau ibu melihatnya kain ibu ini koyak. Cuci. Cuci di sumur tua yang ada di sebelah sana. Dengar apa yang kata ibu bilang. Dengar. Yang kata ibu bilang. Dengar. Jangan melawan kalau ibu ngomong. Heran kali ya. Bu, baju ibu kok bolong-bolong. Ini daleman ibu. Oh iya. Daleman ibu kok dibawa-bawa. Aduh. Simpen ah, Mira. Malu ibu. Ingat Bawang Putih. Kayaknya kamu harus cuci. Kayaknya ibunya hidup bertahun-tahun, kenapa kainnya cuma satu ya? Ibu gak ganti-ganti, Bu. Ini adalah kain peninggalan ayahmu. Ketika ibu sedang malam pertama. Tidak usah kamu tangisin. Ini kain sudah jadi milik ibu. Yuk. Pergi cuci. Tadi suruh nyuci, sekarang katanya ibunya dia. Apa dia maunya sebenarnya? Bawang Putih, kok jangan melawan mamamu. Aku pun lama-lama jadi mamamu juga ya. Kok jangan melawan. Jangan melawan mamamu. Susah kali kau dibilangin. Mamamu ini jangan kau lawan. Ya, kok emang benar kan cocok disiksa ini. Ini pasti gak baca ini tadi nih kan. Mamamu kok turutin. Iya ibu, ini kan kayaknya tadi kan bapakmu kok cium-cium. Bapak, ini kan bekas jenazahnya kemarin. Gitu loh. Coy. Udah, ibu tidak mau kamu pulang terlambat dan mau pekerjaan rumah selesai. Baik, ingat, ibu. Pulang tepat waktu. Oke, terima kasih ibu. Bawang Putih pun pergi ke ilang, sungai. Ya? Nggak hilang, lompat, jalan ke sana. Jalan, pergi ke sungai. Jangan lama jalannya Bawang Putih, aku pun geram nengok kau. Cepat.